Kali ini akan kita bahas 6 fakta mengenai bus dari tim Bali United. Apa saja 6 fakta mengenai bus tim kebanggaan Pulau Dewata ini? Sebelumnya jangan lupa terus ikuti channel ini, jangan sampai ketinggalan ya guys. Yang pertama, unit ini dipesan menggunakan nama PT Cahaya Surya Bali, mana sebagian besar atau semua pekerja di karoseri menyangka bahwa unit tersebut adalah kepunyaan PO bus asal Bali juga, yaitu Surya Bali Pariwisata ataupun akapnya. Yang kedua, foto bus ini sempat bocor di media sosial Instagram. Tapi tidak selang beberapa waktu, foto tersebut dihapus kembali oleh admin sebuah fanspage Instagram. Yang ketiga, gunakan warna dasar cat hitam, kemudian liverinya adalah full menggunakan stiker. Keempat, pihak Bali United benar-benar menjaga unit ini sampai keluar. Bahkan saat proses pun, bus ini sempat ditutup bodi seluruhnya menggunakan stiker, guys. Yang kelima, terdapat ornamen atau lambang dari Bali United mewah di plafon. Gunakan bahan akrilik dengan desain logo Bali United, ditambah aksen lampu di dalamnya, membuat kabin lebih terasa mewah. Yang keenam, menggunakan sasis Hino RN yang pastinya akan sangat nyaman ketika dibuat bepergian untuk tim sekelas Bali United karena sudah menggunakan air suspension. Oke, itu tadi 6 fakta dari bus Bali United. Sekian dan terima kasih.